ada dua alternatif cara untuk menikmati. Yang pertama yaitu ini, ketuk pulen setelah jadi diiris kecil-kecil, kemudian digulungkan di atas kelapa parut yang sudah diberi sedikit garam dan dikukus tadi ya, supaya nanti tidak cepat basi. Ini yang cara untuk menikmati getuk pulen yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu untuk menikmati getuk pulen, yaitu dengan cara diiris besar-besar, kemudian diisi dengan gula. Ya, setelah itu dibulatkan lagi, kemudian digoreng. Hasilnya seperti ini. Hasil dan kualitas pembuatan getuk pulen ini juga sangat ditentukan oleh jenis singkongnya ya. Kalau di tempat saya, di daerah sana saya ini, singkong yang paling bagus untuk dibuat getuk pulen ataupun getuk goreng adalah singkong yang dinamai singkong ketan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.